Tank-tank perang mulai bergerak, bom meledak dan para tentara berjongkok di belakang tank. Inilah reka ulang sejarah pertempuran tank terbesar dalam sejarah militer. Lebih dari 800 tank Rusia berhasil mengalahkan tank milik Jerman. Rekonstruksi pertempuran yang terjadi dalam Perang Dunia Kedua ini dijuluki Day of the Tankman. Demi menghadirkan suasana perang sesungguhnya, para kru harus mencari tank, senapan, dan material lain termasuk seragam tentara yang otentik. Hasilnya sangat memuaskan. Para penonton di kota Nizhny Tagil, Rusia sangat terpukau dengan rekonstruksi pertempuran Kursk ini. Читали очень много интересных историй про Курскую дугу, про танки, про оружие. То есть мы и сами насытились, ну и постарались, конечно, максимально увлечь зрителя в это действие. Gelaran ini menandai ulang tahun ke-75 kemenangan pasukan Soviet dalam pertempuran Kursk. Penonton bisa melihat truk Zis-5 yang legendaris yang dibawa dari Ekaterinburg yang telah berlubang akibat perang. Selain itu juga ada tank T-34 yang terkenal di Perang Dunia Kedua.